Halo Kutan Parang, good morning, namo buddhaya. Halo anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang doa sebelum tidur. Anak-anak semua, kita sebagai siswa sang Buddha harus berdoa sebelum tidur supaya waktu tidur kita menjadi nyenyak, kita mimpi yang indah, serta setelah bangun tidur, badan menjadi sehat kembali, segar kembali. Anak-anak semua, untuk lebih memahami cara doa sebelum tidur, silakan buka buku cetak halaman 47 dan 48. Mudah-mudahan dengan membaca buku cetak ini, anak-anak semua menjadi mahir dalam berdoa sebelum tidur. Terima kasih. Sampai di sini. Namo Buddhaya.